Hai guys, kembali lagi bersama gua di STN TV. By the way, apa kabar kalian semua yang penggemar sinetron Suami Pengganti kayak Mimin pastinya? Tanpa berlangsung lama, lebih baik sebelum kalian menonton sinopsis alur cerita Suami Pengganti kalian sudah duduk santuy ya guys, agar khusus untuk menyaksikan sinopsis Suami Pengganti yang semakin hari semakin menegangkan dan seru. Dan juga jangan melupakan untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe. Bahkan Niken mulai mencibir Saka dan Celine. Mendengar ini, Saka dan Celine kesal dan memilih pergi dari sana. Untuk episode hari ini yang ditayangkan pada Rabu 1 Maret 2023, terlihat Ariana mencari cincin yang jatuh saat cuaca akan hujan. Saka yang berada di sekitar tempat itu ingin membantunya sambil bawa payung, tapi ditolak sama Ariana. Tak lama kemudian Ariana ditelepon Calvin yang tanya dia kapan pulang. Karena gak segera ketemu, Ariana pulang dijemput Pedro dan Kusuma. Sementara Saka mencari sampai cincin itu ketemu. Tiba di rumah, Ariana sudah datang dengan kondisi basah kuyup. Calvin perhatian ke Ariana dan tidak mempermasalahkan cincin yang hilang. Calvin lalu menemui Riri untuk balikan sup sambil bilang untuk jaga jarak kecuali urusan Abian. Ini dilakukan untuk menjaga perasaan Ariana. Berbeda dengan Celine yang berbohong ke Dante, dia bilang ketemu klien padahal ketemu Saka. Celine diingatkan untuk minum vitamin sama Dante, tapi Celine memilih minum pil KB dan membuang pil vitamin. Sementara itu, Dinda merasa iri karena Celine diperhatikan Dante. Dinda tanya ke Dante apakah Saka sangat sibuk hingga dia nggak jawab teleponnya. Dinda tahu dari Anjani kalau Saka ternyata nggak jadi rapat karena di-cancel. Saat Saka datang, Dinda langsung marah dan menuduh ketemuan sama Ariana. Bahkan Dinda masih saja ngomel yang membuat Saka pusing dan akhirnya memilih mandi di luar kamar saja. Saka akhirnya dapat perhatian dari Celine yang menyiapkan air hangat untuk mandi dan juga air hangat untuk diminum. Saka ngegalau sambil pegang cincin kawin Ariana. Saka kirim chat ke Ariana kalau cincinnya sudah ketemu. Di tempat lain, Coki terlihat video Insaka yang sedang cari cincin kawin Ariana. Coki diancam Saka akan membawa ke kantor polisi. Mereka berdebat hingga cincinnya jatuh. Coki ambil cincin Ariana, membuangnya, kemudian kabur. Coki pulang dan ngomel ke Dita karena gara-gara ditelepon Dita akhirnya ketahuan Saka. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Jangan lupa saksikan Suami Pengganti hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Oke guys, mungkin hanya itu STN TV bisa menayangkan bocoran alur cerita sinopsis Suami Pengganti. Dan jangan lupa kalian untuk menonton tayangannya langsung nanti malam di ANTV. Saya pamit undur diri, terima kasih.